Ternyata dalamnya seperti gini, teman-teman. Lampunya cuma dua pasang, dua pasang, dua pasang ya. Dan ini alisnya, teman-teman. Oh ya, kalau nyopot alisnya jangan. Nah, ini belum ya. Dan ini udah. Nah, lalu di pinggirnya saya. Udah kedengeran nggak? Cek cek. Ya udah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Aziz Motif, teman-teman. Oke, langsung ke pembahasan ya. Ini lampu CWL, lampu day maker CWL LED apalah ya, 6D 30 watt teman-teman. Ini merek MYTH Mid. Nah, dan pembahasan kali ini teman-teman, waktu pas unboxing kemarin, yang masih belum nonton tonton saja ya, masih yang masih belum. Kalau yang udah, okelah, terima kasih. Nah, ini LED-nya, lampu utamanya warna putih ya, teman-teman. Warna putih. Terus kalau di dim kedap-kedip gitu, jep-jep-jep-jep-jep gitu. Nah, dan ini saya agak khawatir, teman-teman, takut kalau hujan entah sanmori-sanmori ke pegunungan lah, kabut gitu kan. Asap putih gitu, takut nggak tembus teman-teman. Jadi ini saya punya cara, cuman pakai ini teman-teman. Nah, pakai ini ya, ini scotch led warna kuning tembus. Saya sengaja pakai kuning tembus, kalau nggak tembus ya nggak kelihatan nanti. Nih bener no. Lah, ini kuning tembus teman-teman. Nah, kuning tembus ya. Nah, ini saya punya dua cara, teman-teman. Kalau ditaruh di sebelah luar atau gini, hasilnya jelek, teman-teman. Menurut saya sih, seninya itu nggak ada. Kalau ambil mudahnya sih langsung di sini, shred gitu langsung kan. Tapi ini saya bongkar, kenapa ini dipajang seperti gini? Ya ada fungsinya sebenarnya ini, meskipun sederhana ada fungsinya, teman-teman. Ini sebenarnya di toko online udah ada yang langsung warna kuning, teman-teman, ada. Cuman saya baca di deskripsi penjelasan untuk lampu dim itu nggak ada, teman-teman, kayak jep 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 jep, ah gitunya nggak ada. Ya kita tes aja lah nanti kan, ini tes tes dulu sebelum dikasih warna spotlight warna kuning, kita tes dulu ya untuk pencahayaannya gimana. Ya udah, jika kalian ada yang ditanyakan, komen aja di bawah. Yang masih belum subscribe, subscribe channel Aziz Motif. Share juga ke teman sosmed kalian, teman-teman. Yang belum tahu, biar lebih tahu. Dan tonton juga video-video lainnya tentang channel Aziz Motif, mulai dari perakitan C70 custom, motor BMX Cup, motor sepeda motor yang dijadikan motor sayur atau pergi-pergi ke pasar gitu ya, ada. Perakitan C70 ada. Ya, yang masih belum nonton atau yang masih belum mampir di channel Aziz ya, Aziz Motif,
ya tonton saja, mampir tonton. Oke, yang selalu support channel Aziz, terima kasih. Oke, cek dulu, dicek dulu, setelah itu dibongkar, ini ditaruh di dalam sini ketiga matanya ya. Nanti hasilnya kalian lihat sendiri bagaimana hasilnya, teman-teman. Oke? Oke, lanjut. Coba ya. Coba lun tago derma-dermana le nyaman. Oke. Bagi kalian yang nonton ini orang-orang Madura lah, bisa ngerti bahasa Madura ya, komen di bawah. Soalnya bule ya orang Madura karena orang Pasuruan karena mon orang Pasuruan yang riah tak subscribe yo kebacut maksud tak support pada Pasuruan karena tapi terserah kalian, terserah sampean kepi subscribe tak subscribe ya sampean sandiha. Weh, yang belum ngerti bahasa Madura ya komen di bawah teman-teman, komen di bawah subscriber Aziz Motif atau les privat bahasa Madura ya juga boleh, boleh. Oke. Okay. Oh ya, ini untuk lampu astagfirullah. Untuk kabelnya ya. Ini untuk kabelnya, kalian lihat enggak? Kalau agak ngeblur-ngeblur ya wajarlah, teman-teman. Channel Aziz Motif ini bukan pakai kamera ya, tapi pakai mobile atau handphone. Kamera handphone ya, mulai dari awal berdiri channel Aziz Motif selalu pakai handphone atau kamera HP. Jadi wajar lah. Saya juga sih pengen punya kamera, teman-teman. Bagian kamera ngedit pakai PC atau komputer ya. Proses, teman-teman. Proses, doakan saja ya. Oke. Kabel warna hitam. Ini kabel warna hitam minus ya. Coba. Lihat enggak? Itu cut off-nya ada di bawah. Sebenarnya itu udah pas ya. Cut off-nya ada di atas. Soalnya lampunya sengaja saya balik itu. Soalnya biar enak duduknya di alas. Nah, kalau gini. No. Mantap. Ini udah bener ya, cut off-nya ada di atas. Lihat enggak? Nah, mantap. Kalau kabel kuning gini, teman-teman. Nah, kalau kabel kuning ini dimnya ya. Kedap-kedip diskoan. Ini kabel putihnya alisnya, teman-teman. Nah, alisnya ya. Nanti kalau di tengah warna kuning ya lihat sendiri dah hasilnya gimana-gimananya, komen di bawah. Oke. Ini alisnya. Ini lampu utamanya. Bentar. Loh. Gak sadar. Lepas, teman-teman. Aduh cal karena kabel warna hitamnya kelepasan. Daya. Cepat. Wow. Mantap ya. Oke. Lanjut. Langsung bongkar saja, teman. Hasilnya gimana nanti? Saya juga sih penasaran ya. Oke. Nah ya, ini ya teman-teman, ini saya udah bongkar tadi, ternyata dalamnya seperti gini teman-teman. Lampunya cuma dua pasang ya, dan ini alisnya teman-teman. Oh ya,
Kalau nyopot alisnya jangan terburu-buru ya, tonton, pelan-pelan saja. Soalnya kan ini ada kabelnya. Nah itu, ada kabelnya ya. Takut putus nanti. Ini untuk kaca lampunya, tiga matanya ini ternyata tonton berbentuk kayak cekung, cembung apa ini. Nah, ininya yang saya akan kasih scotlet, teman-teman. Oke. Kira-kira bagus enggaknya, tonton saja terus. Oke. Itu ini. Lanjut. Lensanya ya, tiga matanya ini udah selesai, dapat segini ya, dapat depannya aja. Yang ini belum, teman-teman. Nah, ini belum ya, dan ini udah. Lah, lalu di pinggirnya saya buat seperti gini, teman-teman. Terserah kalian sih ya, semampu kalian inginnya model seperti gimana untuk naruh spotlightnya, terserah kalian. Kalau saya sih pakai cara gini ya. Tadi waktu pas langsung pakai cara saya gini, selimutin gini, jelek teman-teman. Untuk lengkungan-lengkungannya loh gini-gini. Ya mending saya lebih efektif pakai cara gini. Nah ini dilingkarin sampai gini, sampai sini. Nah gini teman-teman. Lalu nanti presisikan, potong sama cutter sampingnya. Nah ini kan udah jadi ya, sampingnya diginikan teman-teman, presisikan lagi. Sekiranya di sini nggak ada yang bocor teman-teman. Oke, mantep ya beningnya, nggak terlalu kuning-kuning banget. Kalau kuning-kuning banget jelek teman-teman, menurut saya. Tergantung selera sih. Oke, lanjut. Mata lensanya ini udah selesai ya, cuman tinggal masangnya aja teman-teman. Dan hasilnya begini. Nah, kalau yang bergelombang ini kayak semacam debu kecil ya teman-teman, tapi nggak masalah lah. Nggak kelihatan kok. Tapi yang paling penting ini teman-teman, bagian lengkungan yang sebelah depan ini yang paling penting. Soalnya ini ada di dalam teman-teman. Yang muncul itu cuman sedikit ya di sini. Seperempat di sini yang nongol keluar. Seperempat aja, dan di sini masuk ke dalam, teman-teman. Ini udah selesai, cuman tinggal masangnya aja. Oke. Ke sininya.
Oke, teman-teman. Untuk lampu CWL atau lampu tembak CWL 6D30W-nya ini udah selesai ya. No, tampilannya. Komen aja di bawah gimana hasilnya, teman-teman. Dari yang awal sebelum tak kasih spotlight ya. Sebelum tak kasih spotlight warna kuning. Dan yang ini dan hasil yang terakhir bagusan mana, teman-teman? Kalau menurut saya pribadi sih lebih bagus ini ya. Tapi tergantung selera kalian lah. Kenapa saya bilang bagus ini? Soalnya lebih gradasi, teman-teman. Soalnya ini warna listnya warna putih ya. Jadi list putihnya ini kalau dari luar kelihatan banget. Terus batok kepala Astra Grand-nya dikasih warna hitam ya, warna hitam dop atau hitam metalik ya. Oke lah. Batok kepala Astra Grand-nya warna hitam menyatu dengan frame-nya, teman-teman. Terus ditambah lagi warna list putih dan di tengah warna kuning gitu, teman-teman. Oke. Komen aja di bawah. Yang suka dengan videonya like, jangan lupa, teman-teman. Yang masih belum subscribe, subscribe. Ayo kita coba nyalain. Gimana, teman-teman? Gimana hasilnya, teman-teman? Coba yang list putih ya. Nah, gradasinya itu ngena, teman-teman. Daripada yang awal ya. Kalau yang awal list putihnya ini nggak kelihatan, teman-teman. Ya, soalnya di tengah ini bening ya. Nah, kalau ini ada gradasinya, teman-teman. Yang maksud saya begini. Oke. Untuk lampu tembak CWL 6D30W-nya ini saya belinya 90.000 ya. Oke. Dan yang langsung jadi langsung warna kuning, produk yang langsung penjahitan warna kuning seperti gini 110.000, teman-teman. Kenapa saya nggak langsung beli jadinya? Ya saya ingin kreatif sendiri sih, teman-teman. Yang penting prosesnya dan tutorialnya barangkali bisa bermanfaat buat kalian, teman-teman. Kalian kalau ada yang di rumah terus udah make yang warna putih dan pencahayaannya sebenarnya ingin warna kuning biar tembus kalau hujan ya. Ya, pakai cara ini ya enggak masalah sih, teman-teman. Cukup mudah kok, mudah. Cuman modal 5.000 doang. Terus dan butuh ketelatenan juga ya. Ya seperti tadi untuk prosesnya yang ingin mencontohnya ya monggo silakan toreh. Oke. Ya sudah selesai, cuman tinggal masang ke batok kepala Astra Grand-nya doang sih. Tonton saja videonya cara pemasangan ke batok Astra Grand-nya atau PNP-in lampu CWL ke Astra Grand-nya. Oke. Ya udah. Semoga bermanfaat untuk caranya. Saya undur diri. Saya undur diri bila ada salah kata, entah salah ucapan, mohon maaf ya, teman-teman, dan bahasanya ya beginilah apa adanya. Yang selalu support Ajis Motif ya, saya ulangi lagi terima kasih, teman-teman, terima kasih. Oke, saya undur diri. Salam.